sistem yang dirancang tadi, yang tanpa intervensi pemerintah, yang titik tekannya adalah division of labor dan akumulasi modal kapital dengan dasar tadi kebebasan, lahirnya ini kita menyebutnya kapitalisme. Jadi kapitalisme itu variabelnya ada paling tidak 5. Yang pertama, private ownership. Private ownership itu kepemilikan pribadi. Boleh harta kekayaan itu dimiliki secara pribadi di level apapun. Itu cirinya kapitalis. Yang kedua, profit motif. Profit motif itu aktivitas-aktivitas ekonomi dijalankan untuk mencari keuntungan saja. Sah. Jadi tadi kan yang slide paling awal tadi tentang motif tindakan, itu kan ada 6 tadi. 6 itu kan semua arahnya untuk kita mencari keuntungan. Jadi profit motif. Kemudian yang ketiga, market ekonomi. Market ekonomi itu ekonomi pasar. Kalau ada orang bilang, sudahlah serahkan saja pada mekanisme pasar, itu market ekonomi. Kalau memang orang butuh, biar mereka beli. Kalau tidak butuh, ya biar tidak beli. Itu market ekonomi. Biarkan pasar yang menilai itu bagus atau tidak, dibutuhkan atau tidak. Tidak perlu intervensi-intervensi dari pemerintah misalnya. Harus ini, harus itu, jangan ini, jangan itu, tidak usahlah. Biarkan pasarnya sendiri yang menentukan dia butuh itu apa tidak. Itu namanya market ekonomi. Terus kompetisi. Kompetisi itu berarti ya bersaing saja secara sehat. Pak, saya mau dagang ini, Pak. Tapi kok sudah banyak yang datang? Tidak apa-apa kalau kamu nunggu yang belum ada dagang, ya tidak ada. Semuanya sudah ada. Kompetisi aja secara sehat. Bikin strategi-strategi penjualan yang bagus. Karena memang tidak mungkin kamu masuk gelanggang pasar yang tidak ada kompetisi. Yang kamu single fighter main dewe itu rawono. Ingin jago sendiri kan, kadang-kadang saya sering ketemu teman itu, Pak, saya ingin wira swasta, ingin dagang apa gitu loh, Pak. Tapi saya lihat di tempat saya itu apa-apa sudah ada ya, Pak. Lalu kalau kamu nyari yang tidak ada, nggak jadi dagang. Sekarang apa yang tidak ada, semuanya juga ada. Harus siap kompetisi. Jadi apalagi sekarang online itu apa wayono. Kamu sumpah enak-enak jualan buku, ada yang baca. Tapi kan, gimana ini caranya ya? Nah, itu berarti ada yang gak adil. Kalau untuk urusan yang gak adil, pemerintah boleh intervensi. Harusnya kompetisi berjalan secara fair. Kemudian free enterprise. Enterprise itu ranah wilayah budaya. Jadi ada kebebasan, gak terlalu banyak aturan yang mengikat. Jadi kapitalisme itu berarti private ownership, kemudian profit motif, kemudian market ekonomi, kompetisi, dan free enterprise. Kemarin kan kita banyak mengkritisi kapitalisme, ya silakan kamu kritisi 5 unsur itu kalau mau dikritisi.